Dengan mengenakan seragam PWI Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Nur Hayanti yang datang bersama Bupati Bogor terpilih Ade Asin serta Wakil Bupati terpilih Iwan Setiawan memasuki Gedung Tegar Beriman tempat pelantikan pengurus PWI Kabupaten Bogor periode 2018-2021. Bahkan kedua Bupati Bogor ini sempat menghibur wartawan dan para tamu undangan yang hadir dengan bernostalgia mendendangkan lagu-lagu Kus Plus dengan akrab dan kompak. Bupati terpilih saya kira sesuai dengan visi misi yang ditetapkan, kata kuncinya adalah bagaimana kerjasama tim ini harus dilakukan. Pasti terima kasih kepada Bupati Bu Nur Hayanti yang sudah bekerja dengan baik dan meninggalkan pesan yang baik, juga beberapa beliau juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, itu artinya beliau bekerja. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.